Ya, pertama saya ucapkan alhamdulillah dengan kemenangan ini, apalagi pertandingan ini sangat berat. Lagi dengan pertandingan yang tadi keras, saya bersyukur senang sekali dan terima kasih buat juga Boboto yang sudah hadir ke sini dan mudah-mudahan tren positif ini terus berlanjut. Ya, pastinya ini baru awal, baru belum juara. Saya pikir masih perjalanan masih panjang, jadi setiap pertandingan sangat penting. Jadi saya target saya dan teman-teman setiap pertandingan pengen 3 poin terus. Pastinya kayak kita lihat sekarang dengan cetak Patrick dengan 2 gol ini sangat membantu. Jadi saya, tapi saya tidak satu pemain, semua pemain yang di bench semua mendukung, jadi kebersamaan ini yang bisa jadi kita jadi bagus ini. Ya pasti terus tren positif ini dijaga.